Nanti insyaAllah kita berhenti sini. Saya sekarang pukul 9. Nanti kita berhenti sini. Kemudian insyaAllah kita akan sambung untuk kenapa Nabi SAW ada uban. Sebab kita semua uban kita keluar sebab apa? Kenapa orang uban itu mai dalam kepala kita? Tahu tak? Bukan sebab tua. Sebab isteri. Allahu akbar. Isteri tak ada hari ini, alhamdulillah, kata macam. Tapi ada isteri lain, orang sini lain. Bukan sebab isteri saja. Ada orang tak kahwin uban keluar juga. Tetapi uban itu sebab kita fikir banyak. Fikir dalam apa? Dalam dunia. Faitu sini nanti kita akan ambil hadis yang akan datang insyaAllah. Sahabat Nabi SAW tanya Nabi SAW, kenapa kamu keluar uban itu? Itu uban Nabi SAW bukan sebab dunia. Bukan sebab Nabi SAW fikir dalam dunia. Tetapi uban Nabi SAW sebab Al-Quran. Nabi SAW kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surah Hud. Surah Hud yang keluar uban untuk Nabi SAW. Selepas surah Hud itu turun atas Nabi SAW, uban baru keluar. Daripada apa? Daripada atau keluar dalam kepala Nabi SAW. Sebab apa? Sebab surah Hud itu surah yang bercakap untuk hari kiamat. Untuk keadaan manusia di hari kiamat. Surah Hud dan ada berapa surah. Nanti kita baca surah Al-Insan, surah At-Takwir, itu Wal-Waqi'ah. Ada berapa surah kita akan tahu insyaAllah minggu hadapan. Semua surah itu bercakap untuk apa? Untuk hari kiamat. Macam mana hari kiamat, macam mana manusia di hari kiamat, keadaan manusia itu semua. Sebab itu Nabi SAW takut daripada itu. Sebab itu uban sudah keluar dalam kepala Nabi SAW daripada surah kita, surah itu. Tetapi kita semua uban keluar sebab apa? Sebab dunia. Tengok macam mana keadaan kita dengan keadaan Rasulullah SAW. Jauh sangat kan? Itu mesti kita mujahadah untuk diri sampai kita dekat sikit daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita boleh berubah untuk apa? Untuk hidupan kita daripada hidupan yang susah untuk hidupan yang apa? Yang senang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu fi 'ainayhi wa lam yanal min ad-dunya illa ma katabahu Allahu lahu." وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي عَيْنَيْهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Sesiapa yang cari dunia, siapa yang cari dunia, yang penting untuk dia dunia sahaja, Allah subhanahu wa ta'ala buat faqr dia di antara mata dia. Makna apa? Makna kalau Allah bagi untuk dia, walau Allah bagi untuk dia duit banyak, dia rasa duit itu tak cukup. Allah bagi lebih duit dia, dia rasa apa? Duit tak cukup. Lebih lagi, dia kata tak cukup. Sebab apa? Sebab Allah buat di hadapan dia al-faqr. Orang fakir, dia fakir, dia fakir, dia fakir sampai apa? Tak ada duit. Duit sudah hilang. Dia tak rasa ni'mat duit itu macam mana. Barakah duit itu tak ada. Allah tak bagi barakah dalam duit dia. Ja'ala Allahu faqrahu fi 'ainayhi wa lam yu'tihi Allahu min ad-dunya illa ma katabahu Allahu lah. Juga Allah tak bagi apa-apa untuk dia kecuali yang Allah sudah tulis untuk dia. Kemudian orang yang lain, yang fikiran dia semua dalam akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala buat apa? Ghinahu fi aynai. Makna apa? Makna kalau Allah bagi untuk dia duit sikit sahaja, tetapi duit itu cukup untuk dia dan lebih juga. Gaji dia 1,000, tetapi tengok 1,000 itu bulan sudah habis, 1,000 ada lagi. Duit dia sikit, ada lagi. Ada barakah dalam duit dia. Ada barakah dalam duit itu. Kemudian وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Bukan itu Allah SWT akan bagi untuk dia semua dunia. Makna nanti Allah SWT bagi buat dia orang yang terkaya. Sebab apa? Sebab binting untuk dia bukan apa? Bukan dunia. Binting untuk dia akhirat. Saya sebelum itu saya bercakap untuk antum ya, nasihat yang saya dapat. Nasihat yang pertama saya dapat awal saya main Malaysia sini. Saya dapat daripada imam. Imam masjid. Dia nasihat untuk saya apa? Dia kata, ya ustaz, syari dunia dulu. Itu nasihat. Saya tengok dia nak nasihat untuk saya. Dia bagi saya untuk bercakap. Saya ingat dia bagi nasihat yang penting sangat. Kemudian dia kata untuk saya, ustaz, di sini di Malaysia bukan macam Mesir. Dia sudah di Mesir, dia tahu belajar di sana di Mesir. Dia kata bukan macam Mesir. Di Mesir mungkin kamu duduk bagi satu hari tak keluar daripada bukit kamu 1 ringgit atau 1 guinea. Sebab apa? 1 guinea di sana
ambil 20 roti. Satu gini itu di zaman lama waktu saya, sekarang sudah tukar sikitnya. Dia sekarang satu gini itu beli 4 roti sahaja. Tetapi di zaman lama waktu duit Mesir duit tinggi sikit, satu gini boleh beli 20 roti. 20 roti itu cukup untuk satu keluarga 10 orang. Makna 10 orang itu mungkin dia makan satu gini cukup untuk dia. Dia kata tetapi sini di Malaysia, awal kamu buka pintu rumah bayar duit. Awal kamu keluar bayar duit. Itu dia kata nasihat yang saya bagi untuk kamu ustaz. Buat apa? Cari dunia dulu. Maksud dia di sini di Malaysia, cari duit ya. Cari duit dulu. Cari duit dulu. Itu nasihat saya. Sebab yang penting bukan duit. Yang penting bukan duit. Orang ramai saya tahu, orang ramai, orang kaya tetapi tak seronok. Yang penting apa? As-sa'ada. Kita seronok. Seronok itu mai bila? Kalau kita dengan Allah. Kalau kita dekat daripada Tuhan. Kalau kita dekat daripada agama. Waktu itu kita rasa seronok. Tetapi kalau orang kaya sangat, tetapi dia apa? Dia jauh daripada Allah, jauh daripada agama, dia tak rasa seronok. Walau duit dia ada. Ada satu orang juga saya tahu, dia kahwin dengan perempuan fakir. Orang itu orang Mesir. Dia orang kaya sangat. Ayah dia orang jutawan. Dia kahwin dengan perempuan fakir. Kemudian dia kata untuk saya, kalau dia pergi untuk rumah mak dia, rumah apa nama mak mertua, rumah isteri ya, dia rasa ada rasaan yang tak biasa. Dia rasa kalau dalam rumah dia, rumah ayah dia. Walau rumah ayah dia, semua ada dalam rumah dia. Macam-macam ada. Nak apa, nak makan ada, nak apa-apa ada. Nak perempuan tolong kamu itu, kata apa dalam bahasa Malaysia apa? Bibi wala apa? Perempuan yang tolong itu, khidmat. Dia bangun, dia tak buat apa-apa dalam rumah dia. Makanan sudah ada, baju dia sudah kain, semua sudah siap. Kereta dia ada, keluar, pergi kerja dia balik, tak ada apa-apa. Tetapi dia kata kalau dia pergi untuk rumah mak mertua, walau rumah yang fakir, walau rumah yang susah, walau, tetapi dia kata rasaan yang dia rasa dalam rumah itu tak sama dengan rasaan yang ada dalam rumah ayah dia. Sebab apa? Sebab orang yang rumah mak mertua dia ada seronok. Mereka sana seronok, semua mereka sana rida. Semua mereka sana tekad daripada Tuhan. Semua mereka sana yang ada agama sikit. Tetapi ayah dia, mak dia tak tutup aurat, tak pakai hijab, perempuan yang tak tahu agama, jauh sikit daripada agama itu. Sebab itu dia apa? Dia tak ada, seronok itu tak ada. Walau dia kaya, tapi dia tak seronok. Dia tak seronok. Sebab apa? Seronok itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita dapat itu, kalau kita tekad daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang kita ambil. Jangan kita apa? Jauh daripada Allah. Walau kita ada duit, walau kita alhamdulillah kaya, atau dalam keadaan yang alhamdulillah senang, jangan kita apa? Jangan kita cari dunia macam orang yang bagi nasihat itu untuk saya. Jangan cari dunia, tapi cari akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunia akan datang. Mesti ada. Dunia itu mesti ada. Allah sudah tulis sebelum kita ada dalam dunia, Allah sudah tulis rezeki kita berapa. Habis kita tak boleh tukar rezeki itu. Walau kita cari banyak tak tukar. Tetapi kita apa? Mesti kita buat amalan yang buat kita seronok, yang buat kita rasa baik, yang buat kita dalam keadaan yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.